Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun Warung Bang Jul setiap harinya tidak pernah sepi pembeli, terutama sore hari atau menjelang berbuka puasa. Berlokasi di pinggir jalan kawasan Lambaru Aceh Besar, Warung Bang Jul yang menjajakan aneka menu ayam, bebek, serta gulai ikan ini laris manis pada saat Ramadan. Berdiri sejak 10 tahun silam, selama Ramadan, warung ini mampu menghabiskan hingga 120 potong ayam, belum lagi untuk menu bebek atau gulai ikan. Tapi yang banyak peminat, ayam bakar. Nah, sampai satu hari aja sampai 120 ekor. Nah, ikan bakar. Itu apa yang beda ayam bakar Bang Jul dengan ayam bakar Bang Lim? Mungkin ada bumbu atau resep sendiri? Nggak tahu juga, tapi yang lebih kita sini ada pada kicap sama terasi. Warung Bang Jul memang terkenal dengan ayam bakarnya yang memiliki cita rasa khas dengan bumbu sambal kecap dan sambal terasi yang tampil beda dibanding warung lainnya. Dari Lambaru Aceh Besar, Budi Fatria, Serambi On TV.